Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Cardin, SKMSI, Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjadikan kita sebagai pemenang dari ujian selama sebulan lamanya, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara Indonesia. Kepada seluruh prajurit infanteri yang sedang bertugas dimanapun berada, dengan ujian ini semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bersih lahir dan batin sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita merayakan hari kemenangan ini dengan menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan saling menghargai, saling berbagi yang kita laksanakan selama Ramadan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia terus terjaga dengan kokoh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infanteri.